wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian tafsir. Insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada ayat 187 ya. Alhamdulillah kajian tafsir kita bisa melanjutkan dan ada beberapa hukum-hukum yang kita pelajari pada ayat ini. Berkelanjutan dari kajian-kajian yang sudah kita lakukan pada pekan yang lalu, maka ada keterkaitan antara ayat 1 dan ayat lainnya. Karena kita berurutan, jadi yang absen satu kali ya mungkin nggak nyambung ya. Tapi kalau masuk terus ya insya Allah nyambung ya. Jadi kelasnya ini, kelas kajian tafsir ini kan dia berurutan ya. Jadi ayat-ayatnya ini kita tidak langsung lompat-lompat ya. Artinya kita selalu mengkaji berurutan. Ayat yang satu ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi pada malam hari ini kita akan mengkaji ya satu ayat yang malam hari ini banyak hukum-hukum yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat yang berbicara atau menjelaskan betapa pentingnya sebuah doa ya. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayatnya cukup panjang ya, satu ayat tapi cukup panjang ya. Jadi sepertinya sudah siap ini untuk memperpanjang kajian ya, karena kopinya sudah keluar duluan. Ya. Jadi kita sudah siap ya. Siap nggih, Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah ya. Cukup panjang ini ya.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Kita terjemahkan dulu, kita pahami ya, secara terjemahan bahasa Indonesia ya. Kemudian nanti kita akan mengkaji tafsirnya, karena tafsir ini adalah berfungsi untuk memperdalam ya. Kalimat per kalimat yang kita kaji itu ada penjelasannya. Dihalalkan bagi kalian lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ya. Dihalalkan bagi kalian pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan itu menggauli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu ya, mengetahui bahwasanya kalian itu ya tahtanuna anfusakum. Artinya di situ maknanya tahtanuna itu secara bahasa kalian berkhianat. Artinya ada kemungkinan kalian itu tidak kuat gitu ya. Ketika bersama istri dan mungkin di situ ada keinginan ya bersama mereka atau bersama suaminya. Nah, di situ ada kemungkinan ya tahtanuna. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan pada malam bulan Ramadan itu berhubungan antara suami dan istri. Ketika itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian dan memaafkannya. Nah, ini kenapa kok ada apa kalimat Allah mengampuni dan memaafkan. Nah, ini kaitannya nanti ada penjelasan tafsir ya. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu alaikum ma kataballahu lakum. Maka sekarang kalian boleh ya menggauli atau berhubungan suami istri dan hendaknya kalian mencari atau berusaha mendapatkan pahala ya. Jadi hubungan suami istri itu kalau di dalam Islam itu pahalanya luar biasa ya. Bukan hanya suatu aktivitas biasa, tapi di dalam Islam ini memiliki nilai yang sangat utama ya, sangat tinggi sekali. Nah, di dalam ayat ini nanti kita akan mengkaji tafsirnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyatu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai ada hatta yatabayyana lakumul khaytul abyatu minal khaytil aswad minal fajr. Jadi sampai ada tanda ya. Ada benang putih dan ada benang putih sebagai tanda itu apa? Terbit fajar. Minal khaytil aswadi. Kalau benang hitam itu tanda apa? Matahari tenggelam ya. Jadi kalau dulu itu ada orang memahaminya ngambil benang putih sama benang hitam ya. Kok masih kelihatan terus, makan terus ya. Nah, itu ya. Tsumma atimmu siyama ila lail ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai ya tenggelam matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah engkau melakukan hubungan suami istri sementara kalian itu sedang melakukan apa? Itikaf. Itikaf di dalam masjid. Itikaf di dalam masjid. Kalau tadi kalau puasa jelas enggak boleh ya. Tapi di sini penjelasannya adalah ketika itikaf itu tidak boleh kita melakukan
hubungan suami istri karena niatnya sudah itikaf. Itikaf itu kan menahan, ya, menahan dari segala aktivitas dunia, hanya beribadah kepada Allah di dalam masjid. Kalau sudah niatnya itikaf, berarti waktunya berapa? 24 jam di masjid, melakukan zikir, qiraatul Quran, sholat, berdoa, ya, tidak boleh pulang. Kalau pulang nanti ketemu istri, ya, ini, nah ini kalau itikaf tidak boleh pulang, ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tilka hududullahi fala taqrabuha, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allam yattaqun, dan begitulah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan ayat-ayatnya ini kepada manusia agar mereka la'allakum tattaqun. Sekarang kita masuk pada penjelasan, ya. Nah, ini uhillalakum lailatas syiamir rafatu ila nisaikum. Kalimat yang pertama adalah uhilla. Uhilla ini apa? Dihalalkan. Kalau dihalalkan berarti sebelumnya apa, Pak? Diharamkan. Karena di sini dihalalkan, telah dihalalkan bagi kalian, berarti sebelumnya apa? Diharamkan. Lailatas syiamir rafatu ila nisaikum. Jadi sekarang sudah dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan itu boleh melakukan hubungan suami istri. Ya. Artinya enggak apa-apa. Nah, kenapa ini dihalalkan? Berarti sebelumnya diharamkan. Iya. Jadi asbabun nuzul ayat ini, sebab diturunkannya ayat ini itu karena ada seorang sahabat terkenal, ya, Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, dengan sahabat Ka'ab, ya, itu beliau ini pada malam Ramadan, ya, setelah makan minum berbuka kemudian tertidur. Setelah bangun, ya, karena dekat dengan istrinya, maka akhirnya dia melakukan hubungan suami istri, dan itu ternyata sebelumnya, ya, kita mengkaji ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu ahlul kitab, berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ternyata di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ini menjadi satu hukum bagi mereka, bahwa ketika setelah makan, minum, kemudian tidak tidur, itu boleh makan, minum, berhubungan suami istri. Tapi ketika dia sudah tertidur, misalnya makan, minum, ya, kemudian jam 8, ya, tertidur, jam 12 bangun gitu, sudah enggak boleh, ya. Jadi kalau mau lanjut, ya, bisa melakukan makan, minum dan lain sebagainya itu enggak boleh tidur dulu. Nah, itu kebiasaan orang-orang sebelum Islam, ya. Artinya mereka kalau melakukan hubungan suami istri, saat itu dia tertidur kemudian melakukan itu meskipun malam bulan Ramadan, ini dianggap melanggar syariat, gitu, ya, melanggar. Sehingga Umar ibnu Khattab radhiyallahu an takut, ya, bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini, ya Rasulullah. Nah, turunlah ayat ini, uhillalakum lailatas syiamir rafatu ila nisaikum. Jadi saat ini, hari ini juga dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Tapi kalau siangnya boleh atau tidak? Ya jelas haram, ya. Haram, membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu ya makan, minum dan berhubungan suami istri itu batal. Nah, kalau malam itu boleh. Nah,
Tetapi ada kebiasaan ahli kitab, orang-orang dulu itu ketika setelah tertidur ya, bahkan ada di riwayat lain itu sahabat ini tertidur. Kemudian karena terbangun dan di sampingnya itu juga dia dekat dengan istrinya, otomatis ya ingin melakukan hubungan suami istri, dan itu ternyata menurut kebiasaan orang-orang dahulu tidak boleh. Tetapi akhirnya di dalam Islam ini kita ya, satu hukum yang diajarkan kepada kita boleh melakukan hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan ya. Uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa atau kalimat ar-rafathu ya. Kenapa tidak menggunakan al-jima'u? Ya, gitu ya. Tidak menggunakan, ya ini yang muda-muda yang belum punya istri bisa ya. Jangan geser ya. Ini ilmu ya. Ini ilmu, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tapi kan sudah paham ya. Ya, insya Allah enggak vulgar ya. Tetapi ini syariat yang harus kita ketahui ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat al-jima'u ya, berhubungan badan yang sudah langsung diketahui, tapi menggunakan kata-kata ar-rafathu. Nah, inilah keindahan ayat Al-Qur'an. Tidak langsung menggambarkan, kalau kita ini kan mendengar sebuah kalimat, mendengar sebuah kata, kadang-kadang langsung ya menggambarkan sesuatu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang indah ya. Uhilla lakum lailatas syami ar-rafathu ya. Rafathu itu ya apa namanya? Bersentuhan ya. Kalau di dalam ayat yang lain ya, lamastumun nisa. Nah, au fa'tu harthakum annasyitum. Ada ayat yang lain juga begitu ya. Mendatangi kebun kalian. Nah, ini bahasa-bahasa Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang tidak langsung. Nah, ini wong Surabaya enggak serantan ya. Kesuwen ya. Nah, kan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang santun. Ya, di dalam berkata-kata pun kita ini diajarkan oleh Allah untuk memiliki kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan seorang muslim itu yang baik-baik. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab itu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Supaya apa? Supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ya. Amal-amal soleh kita itu tidak sia-sia dengan kata-kata yang kita, kata-kata atau kalimat yang kita ungkapkan. Nah ini, maka kadang-kadang ya, lisan kita ini tidak terkendali, akhirnya menjadikan amalan-amalan kita ini sia-sia. Nah ini, hati-hati dengan lisan, amalan-amalan kita bisa sia-sia ya. Nah, karena apa? Kadang menyakiti hati seseorang tanpa kita ketahui. Ternyata kalimat yang kita keluarkan, omongan-omongan kita yang didengarkan oleh orang lain, ternyata menyakitkan hatinya. Nah, disinilah ya, artinya kita harus hati-hati omong saomong ya, karena gitu ya, kita harus betul-betul memperhatikan apakah yang keluar dari lisan saya ini menyakitkan atau tidak. Nah, ini pelajarannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat yang vulgar ya. Nah ini. Karena untuk menjaga betul kemuliaan seorang muslim, kita jangan sampai ya berkata saja tidak boleh vulgar, tidak boleh kasar, apalagi melakukan perbuatan. Nah ini masya Allah ya. Nah, kita lanjutkan. Uhilla lakum lailatas syami ar-rafath ya. Rafath ini ya itu tadi ya. Rafath di sini
Di dalam tafsirnya itu ya, sebagaimana para ulama menjelaskan apa yang sudah kita pahami bersama ya. Ila nisaikum itu adalah kepada, atau ila itu kan menuju ya. Artinya di sini ulama tafsir menjelaskan bahwa ketenangan jiwa seseorang, kebahagiaannya itu ketika orang itu mereka larinya kepada istrinya ya. Karena kepada istri inilah jiwa seorang itu akan bisa tenang, bukan kepada wanita lain. Kalau ke wanita lain jadi tenang apa jadi ruwet Pak? Tambah ruwet, ya kan? Makanya Allah menggunakan ila nisaikum, kepada istri kalian. Ya. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Masya Allah ya. Nah ini menarik ini ya, menarik. Enggak apa-apa, yang belum menikah juga bisa mempelajari ya. Jadi kalau yang belum menikah itu pelajaran yang kemarin, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan itu anjuran Rasulullah, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ini untuk para pemuda. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi dalam keluarga, maka hendaknya kalian menikah. Ya toh? Masih ingat yang bujang-bujang ini? Ya. Apabila fa in lam tastati, apabila kamu tidak mampu, fa alaikum bisyam fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah benteng pertahanan ya bagi orang yang masih bujang. Tapi kalau mampu ya sudah langsung menikah saja, karena godaan terberat terbesar bagi seorang laki-laki itu adalah wanita ya. Mataraktu mim ba'di fitnatan adzarru 'alal rijal minan nisa. Rasulullah bersabda ya, tidaklah ditinggalkan, aku tinggalkan setelahku itu fitnah yang lebih bahaya daripada seorang wanita ya. Ahlaka man kana qablakum bin nisa. Begitu juga di dalam riwayat yang lain disebutkan hancurnya orang-orang sebelum kalian itu juga dikarenakan para wanita ya. Bukan wanita ini menjadi sebab utamanya, tapi sebab utamanya ya kita sendiri. Ya, orang-orang yang berambisi, yang nafsunya itu tidak terkendali. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang itu untuk melakukan apa? Puasa. Disinilah hikmah ya, bahwa di dalam melaksanakan puasa itu memiliki keutamaan. Maka kita kembali ya. Bahwa ketenangan yang didapatkan oleh seorang itu bisa berasal atau bersumber dari pasangannya, dari istrinya atau dari suaminya. Karena apa? Allah menciptakan pasang-pasangan itu litaskunu ilaiha. Ya. Artinya disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Maka sebuah pernikahan itu memiliki sebuah hikmah yang sangat besar sekali. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ketika saya melampiaskan syahwat kepada istri mendapatkan pahala? Iya, pahalanya sangat besar dan utama. Tidakkah ketika kalian melampiaskan syahwat kepada yang bukan mahram, yang tidak halal, apakah dosanya? Apakah mendapat pahala? Maka justru ketika melampiaskan syahwat bukan mahramnya atau tidak halal, itulah dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Maka masuk
pada apa? Perbuatan zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Ya, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati zina saja enggak boleh, apalagi melakukan zina. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian ayat selanjutnya ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Masyaallah ya. Nah, ini malam ini kita mengkaji tentang rumah tangga yang harmonis ya. Hubungan rumah tangga yang harmonis ya. Yang penuh rahmat, sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini ya. Sehingga malam ini kajiannya itu insyaallah hati kita berbunga-bunga ya. Jadi apa? Keluar love-love-nya gitu ya. Jadi kita bahagia. Karena ayat ini di dalamnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istrimu itu menjadi libas. Libasun itu apa, Pak? Libasun itu apa? Pakaian. Masya Allah ya. Wa antum libasul lahunna, dan kalian itu juga pakaian bagi mereka. Coba, pakaian itu dengan badan ini sangat dekat atau jauh? Nempel kan? Iya. Begitulah kinaya Allah mengkiaskan, saking dekatnya antara suami dan istri itu diibaratkan atau dikiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pakaian. Ya. Kalau pakaian itu, Pak, kita sudah senang memakainya, kadangkala 3 hari 3 malam enggak dilepas. Ya, karena saking senangnya ya dengan pakaian. Ya, pakaiannya baru, kainnya enak dipakai, ya. Kelihatan kalau dipakai itu jadi tambah ganteng gitu ya. Tambah bersinar, tambah glowing ya. Nah, itu pakaian. Dari di antara pakaian-pakaian yang ada itu ada pakaian-pakaian yang kita mungkin sangat senang sekali ya. Nah, kalau sudah pakaian itu dipakai, berarti apa? Yang pertama berfungsi apa? Untuk menutupi kejelekan ya. Artinya apa? Untuk membuat penampilan itu menjadi indah, menjadi bagus. Nah, ini pakaian ya. Kemudian yang kedua apa? Melindungi badan dari terik panas, dari dingin ya. Nah, ini pakaian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa hubungan suami istri itu seperti apa? Seperti pakaian. Suami pakaian bagi istrinya, istrinya juga pakaian bagi suaminya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya satu ungkapan yang sangat bagus sekali, sehingga ulama tafsir menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an juga memberikan pengertian ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, yaitu yakni hunna sakanun lahum wa antum sakanun lahunna. Nah, ini salah satu penafsiran ya dari ulama yang terkenal, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Asyadyu, dan para sahabat yang lainnya memberikan pemahaman seperti itu. Bahwa yang dimaksud dengan pakaian itu di sini adalah hunna sakanul lakum wa antum sakanul lahunna, yaitu kamu itu membuat tenang istrimu dan istri itu juga menjadikan suaminya menjadi tenang. Nah, ini namanya pakaian, Pak, ya. Jadi kalau
panjenengan ini saling menenangkan, ya, mulai tenang, lungo tenang. Nah, ini berarti pakaiannya cocok. Nggih napa mboten? Tapi kalau pulang enggak tenang, pergi juga enggak tenang, ya. Tidur enggak tenang, makan enggak tenang, minum teh, minum kopi enggak tenang. Ke masjid dikrullah enggak tenang. Cocok enggak pakaiannya ini? Ya. Ya dicocok-cocok notat. Nah, ini karena pemahaman hunna libasul lakum wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu adalah saling menenangkan. Nah, ini fungsi pakaian itu ya. Maka fungsi pakaian itu yang paling utama adalah menutupi. Suami dan istri harus bisa menutupi kekurangan masing-masing. Jangan sampai ya membuka aibnya, membuka kekurangannya, ya. Membuka kekurangannya. Apalagi sekarang tren di media sosial itu ya, sedikit-sedikit buat status WA. Ya. Ya meskipun tidak menohok, tidak dengan kalimat langsung gitu ya. Tapi kadang-kadang kalimat status WA-nya itu juga diarahkan untuk mengkritik pakaiannya ya. Jadi kalimat-kalimat atau kata-katanya itu menyinggung ya. Sama istrinya juga begitu ya. Kalau sudah tidak lagi tenang hatinya, kemudian marah dengan suaminya, status WA, status Facebook, semua status ditulis. Ya. Ya ini akan membuat rumah tangga itu tidak tenang, semakin ruwet, ya. Semakin ruwet. Lah wong buatkan teh kurang manis saja status WA keluar, ya. Ya. Hari ini tidak semanis yang dulu. Ya. Dibales sama istrinya juga ya. Mendung tidak lagi turun hujan. Ya. Ini kalimat-kalimat artinya tidak menenangkan ini adalah salah satu sebab timbulnya ada konflik di dalam rumah tangga. Dan ini karena apa? Saling membuka. Tidak berfungsi sebagai pakaian. Menutupi, melindungi. Membuat semakin indah. Ya ini. Lah bagaimana keluarga kita itu ya dilihat orang itu semakin hari semakin baik, semakin memiliki kontribusi maslahat umat ini. Karena membangun sebuah negara itu tidak mungkin negara itu menjadi baik ketika masyarakat, keluarga-keluarga ini juga tidak harmonis, tidak baik. Karena baiknya sebuah negeri itu adalah tergantung di mana keluarga-keluarga di masyarakat itu semakin hari semakin baik. Ini. Semakin saling tolong-menolong ya di dalam memahami atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga hal yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Ini mungkin terkait dengan ayat ini ya, dengan keharmonisan keluarga atau rumah tangga. Yang pertama, nasihat para ulama untuk keluarga kita ini yang pertama ini. As-samahatu 'ala nafsi. Ya. Yaitu apa? Hendaknya kita berlapang dada, Pak. Ya. Ibu juga begitu, berlapang dada. Berlapang dada apa? Dengan kekurangan masing-masing pasangan. Tentu kita tidak akan mendapatkan pasangan yang sempurna, ya. Yang kecantikannya seperti bidadari, ya. Yang ketampanannya seperti pangeran, ya. Kita tidak akan mendapatkan itu. Tetapi kita harus bisa menerima kekurangan masing-masing. Dan as-samaha itu kalau diartikan adalah toleransi, memberikan toleransi.
Artinya apa? Ya bisa menerima kekurangan masing-masing, memaklumilah. Ya kalau memang kalau membuat masakan itu kurang asin, kopinya kurang pahit, ya dimaklumilah, ya. Wong kalau di warung kopi aja enggak ada masalah kok. Di rumah marah-marah, kan gitu ya. Ya, pembuat di warung kopi itu ya pengen manis dibuatkan pahit, ya enggak masalah, ya. Kalau di rumah rewelnya Masya Allah. Nah, ini berarti toleransinya mestinya harus kepada istrinya. Memahami kekurangan ya suami istrinya. Jangan sampai di rumah kita tidak memiliki apa rasa toleransi. Tidak ada maaf bagimu. Sudah, cukup sekian. Ya. Cukup sekian. Masalah-masalah sedikit, sudah kamu pulang ke rumah ibumu. Nah, hal-hal yang seperti ini akan menjadi pemicu konflik. Ya ini berarti pakaiannya kurang apa? Mungkin kurang disetrika atau kurang dicuci ya, akhirnya bau ya. Ini kalau kita memakai bahasa Al-Quran, ya pakaian ini berarti pakaian ini belum bisa menutupi, artinya masih kurang, ya perlu dijahit lagi. Mungkin ada masih banyak lubang-lubangnya itu ya, dicoba ditambal lah ya. Mungkin karena ibadahnya kurang, ya. Mungkin karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semakin hari semakin kurang, ya. Ke majelis taklim juga jarang, kesibukan dunia semakin hari semakin melenakan, tidak lagi mengajak istri atau suaminya seperti dulu, taklim bersama, sholat tahajud bersama, saling memotivasi untuk apa? Tolabul ilmi, ya. Untuk berdakwah bersama-sama, ya. Melakukan sebuah perjalanan dakwah, tur dakwah, ya. Sekarang enggak, sudah males-malesan, ya. Sudah ekonomi sulit, ya. Tolabul ilmi juga enggak pernah, sholatnya semakin hari semakin jarang berjamaah di masjid. Enggak tahu di rumah sholat apa enggak. Nah ini yang membuat apa? Yang membuat orang itu tidak suka ya menggunakan pakaian lagi. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah melindungi. Fungsi pakaian itu melindungi. Nah ini di dalam tafsir para ulama memberikan penjelasan bahwa fungsi pakaian itu adalah melindungi. Maka harus saling melindungi. Nah, di dalam nasihat yang kedua disampaikan setelah kita memiliki sifat ya menerima apa adanya kekurangan pasangan masing-masing. Yang kedua adalah at-ta'awun 'ala iqamati dinillah. Nah, saling memotivasi untuk apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus betul-betul bisa saling mendukung, saling mengajak untuk bisa melaksanakan agama Allah. Apalagi dakwah dan memperjuangkan agama Islam ini. Nah ini adalah fungsi terjalinnya suami istri ya, yang mendapatkan ketenangan. Ya. Mendapatkan mawaddah warahmah. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa berfungsi untuk saling tolong menolong menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memotivasi suaminya untuk melaksanakan sholat. Begitu juga istrinya. Ya. Ini fungsi daripada keluarga. At-ta'awun 'ala dinillah, iqamati dinillah. Bukan sebaliknya. Tolong menolong di dalam hal kemaksiatan. Ada satu keluarga suami istri bandar narkoba, anaknya pemakai, ya kakeknya neneknya bandar besar, semua jadi bandar narkoba. Nah ini apa? Tidak tolong menolong dalam kebaikan, tapi justru tolong menolong dalam hal keburukan. Dan ini tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Pasti di sana sini akan
membuat bertambah gelisah. Ya. Oleh karena itu, fungsi daripada pakaian ini atau kita di dalam melaksanakan sebuah pernikahan, membangun rumah tangga itu adalah bisa menghadirkan ketenangan. Ya. Istri bisa membuat suaminya tenang, suami juga melihat istrinya menjadi tenang. Karena apa? Karena dia punya istri yang soleha. Kata Rasulullah, istri yang soleha itu apa? Ketika dilihat, menyenangkan. Ya, ketika ditinggal, menjaga ya kehormatannya. Jadi dilihat saja menyenangkan. Inilah fungsi daripada pakaian itu ya. Kemudian terjaga kehormatannya. Terjaga kehormatannya, dan fungsi daripada sebuah pernikahan adalah kita mendapatkan keturunan. Ada orang-orang itu yang sudah tidak ingin menikah ya. Karena apa? Karena merasa dia akan menanggung sebuah beban yang sangat berat dengan adanya seorang anak, seorang keturunan. Maka di dalam Islam itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keturunan. Ya. Pada pekan yang lalu kajian kita adalah dzururiyatul khamsah, yaitu 5 tujuan penting syariat Islam. Di antaranya apa? Hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan ini dengan apa? Ya dengan cara menikah. Ya. Wonten napa mboten? Orang yang tidak mau menikah. Ada. Ya. Di luar agama Islam itu bahkan ada yang tidak mau menikah sama sekali. Nah. Oleh karena itu, yang paling penting di dalam pernikahan itu adalah memotivasi antara suami dan istri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah fungsi daripada pakaian itu. Sehingga dengan pakaian yang menenangkan, pakaian yang bagus, pakaian yang menutup aurat, ya, istri yang baik, suami juga betul-betul memberikan motivasi kepada istrinya untuk melaksanakan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seorang anak yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lahirlah masyarakat muslim, ya, masyarakat yang senantiasa memiliki peran yang terbaik, ya, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini berasal dari keluarga yang di mana keluarga itu melaksanakan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang soleh, keturunan-keturunan yang solehah. Ya, kalau di dalam bahasa pendidikan adalah mereka anak-anak yang memiliki kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan emosional dan kecerdasan apa? Ya, intelektual. Jadi kecerdasan spiritual itu agamanya baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya juga baik. Kemudian memiliki kemampuan akademis yang bagus. Nah, ini Islam punya konsepnya, konsep dalam pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul memahami, ya, bagaimana fungsi daripada keluarga itu sendiri. Sehingga keluarga ini mari kita wujudkan, ya, keluarga yang mendatangkan ketenangan. Keluarga yang senantiasa mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, di dalam ayat selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwa kalian itu tidak mampu, ya. Artinya kalian ini memiliki syahwat, memiliki keinginan yang kuat. Keinginan atau syahwat yang kuat.
Maka perbedaan antara manusia dan binatang itu, kalau binatang dia betul-betul diberikan hawa nafsu, ya, nafsu syahwat hanya dilampiaskan tanpa apa? Tanpa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Nah, sementara manusia dia diberikan syahwat dan juga diberi akal. Sehingga ketika dia memiliki syahwat itu, dia akan bisa mengontrol dengan akalnya, maka akal ini dikendalikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tingkatannya itu tiga. Taqdimu syar'i alal taqdimu syar'i alal aqli. Syariat yang paling tinggi. Yang pertama adalah syariat, kemudian akal, kemudian syariat, ya. Setelah syariat ini akal. Sehingga akal itu harus dikendalikan, dikontrol oleh syariat. Jangan sampai akal ini tidak ikut syariat, ya. Sebagaimana ada orang yang bertanya, kenapa kalau sholat ketika batal itu yang dibasuh itu, ya, ketika kentut yang dibasuh kok muka, yang tangan, ya. Lah kalau secara akal, ya, apa ini syariat, apa ini, ya. Ada orang yang bertanya juga, kenapa sholat itu menghadap kiblat menyembah, ya, bahasanya mereka menyembah Ka'bah, sebuah bangunan yang terbuat dari batu biasa. Nah, ini akal. Atau kenapa kita harus mencium, ya, disunahkan mencium sebuah batu, batu hitam, Hajar Aswad. Maka Umar bin Khattab pernah berkata, ya, kalaulah saya menggunakan akal, saya tidak akan mencium Hajar Aswad itu. Tapi karena mencium Hajar Aswad itu sunnah Rasul, Rasulullah perintahkan, maka aku melaksanakannya. Artinya dengan syariat itu kita akan mendapatkan pahala. Ya. Nah, kemudian akal itu harus betul-betul dituntun dengan syariat. Kemudian hawa nafsu. Ya, yang paling bawah ini adalah hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini dikendalikan oleh akal dan syariat. Tapi kalau nafsu kita, syahwat kita tidak dikendalikan oleh akal, ya, maka ini akan seperti binatang. Ya tamatta'una kama ta'kulul an'am, kata Allah di dalam surat Al-A'raf, ya. Mereka itu seperti binatang. Mereka melakukan aktivitasnya, ya tamatta'una kama ta'kulul an'am. Jadi melakukan melampiaskan syahwatnya seperti binatang, ya. Kalau orang itu sudah tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia akan melakukan hal-hal yang, ya, persis seperti binatang. Balhum adol. Bahkan Allah mengatakan mereka kalau hanya mengandalkan nafsunya, tidak mengikuti syariat dan tidak menggunakan akalnya, mereka lebih sesat daripada binatang. Binatang saja, Pak, kambing itu, kambing, ya, jantan dan kambing betina, ya. Ayam jago itu nyari ayam betina, ayam babon, ya. Lah ini manusia, ya, babon sama babon, ya. Ayam jago sama jago. Nah ini. Lebih baik mana? Ayam atau manusia kalau sudah seperti ini? Ayam saja dia tahu kok pasangannya. Ayam ini, kambing, sapi, ya. Itu binatang. Tapi manusia, ya, sudah tidak boleh pakai pelangi, tapi tetap saja pakai pelangi, ya toh. Dia menggaungkan sebuah aktivitas, ya, LGBT dan menghalalkan, menggaungkan untuk apa? Untuk dipromosikan di seluruh dunia ini perbuatan-perbuatan yang justru itu melanggar, ya, etika, ya, atau secara manusiawi sudah tidak wajar itu secara manusiawi, apalagi di dalam syariat. Nah ini,
Maka manusia itu harus betul-betul menggunakan akalnya dan juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin selamat, ya, kalau ingin selamat, maka dia harus kembali kepada syariat, karena Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah petunjuk. Ya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnatu rasuli. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah menjamin ketika kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apalagi seperti binatang. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di dalam ayat ini disebutkan, alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Allah tahu bahwa kalian nanti tidak sanggup. Bahkan di sini disebutkan khianat, kan gitu ya. Kalian itu kalau sudah dekat sama istrinya, itu pasti ada timbul rasa keinginan, tidak kuat gitu ya. Nah, sehingga dalam ayat ini membahas tentang bagaimana pada malam bulan Ramadan itu, ini dibolehkan, dihalalkan bagi seorang muslim ya, untuk melakukan itu. Fataba alaikum wa'afa ankum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Mengampuni apa? Mengampuni orang-orang yang dulu ya, yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini. Wa'afa ankum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan perbuatan itu. Jadi di sini terkait dengan apa yang dilakukan ya oleh orang-orang terdahulu. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Nah, di sini dijelaskan, maka bashiruhunna ya, tidak memakai kata-kata vulgar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dengan rofaf, sekarang dengan bashiruhunna. Bashirun itu pertemuan antara kulit dan kulit, ya. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat yang sangat indah. Ya, sekarang maka kalian boleh ya melakukan hubungan suami istri ya. Dan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqtahu ma kataballahu lakum. Subhanallah ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pernikahan yang halal, dihalalkan oleh Allah, melakukan hubungan suami istri, dan di sini disebutkan, maka carilah pahala di dalamnya. Ya. Wabtahu ma kataballahu lakum. Artinya, di dalam melakukan aktivitas, ya, hubungan antara suami dan istri itu memiliki sebuah keutamaan. Ada pahalanya, ada pahala yang cukup besar di dalamnya. Ya. Maka keutamaannya sudah kita bahas ya di awal tadi. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan di dalam hati kita sebuah ketenangan. Jenengan kalau ketemu istri tenang apa sedih? Tenang, alhamdulillah. Berarti cocok, Pak. Ya. Ibu-ibu nih ketemu, kalau ketemu suaminya tenang apa susah, Bu? Alhamdulillah, ya. Jawabannya tegas, tenang gitu. Kalau susah, waduh, ya. Nah, ini satu ciri utama bahwa menjadi pakaian suami dan istri ini berfungsi sebagai pakaian melindungi, menutupi, itu akan melahirkan sebuah ketenangan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak memiliki pasangan, ya, ini kita berbicara suami dan istri, syahwatnya ini ketika memuncak, ya, memiliki nafsu, ya, kalau tidak dikontrol dengan akal dan syariat, maka dia seperti binatang, ya, seperti binatang. Kalau binatang saja masih cari yang pasangannya, jantan cari yang betina. Lah ini kalau sudah memuncak, manusia itu bisa jadi lebih sesat daripada binatang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Gak ada pasangan, gak payu sama orang
cari perempuan enggak ada, ya sudah sama-sama laki-laki. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, ini setan ya. Setan akan selalu membisikkan seperti itu. Apalagi ketika dia memiliki nafsu hasrat syahwat yang sangat tinggi sekali. Nah, ketika enggak punya pasangan, apa yang dilakukan? Ngaji, alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kalian itu akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya bahwa nikahkanlah ya antara pemuda di antara kalian itu. Kalau takut akan rezeki ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka. Ini untuk apa? Untuk meminimalisir ya atau untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan yang mengkhawatirkan seseorang terjerumus kepada perbuatan apa Pak? Zina. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Zina itu para ulama sudah banyak memberikan penjelasan. Akibat daripada zina diantaranya adalah membuat hati gelisah. Hatinya tidak bercahaya. Setiap hari dia akan melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan. Dan ternyata para ulama juga menjelaskan orang yang berbuat zina, dia tidak akan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sampai seperti itu. Ya. Jadi akibat perbuatan-perbuatan zina itu, yang paling parah adalah senantiasa dia itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Menutup-nutupi perbuatannya. Ya. Bapak Ibu pernah mendengarkan satu kisah ya, itu salah satu tafsir yang juga ada di dalam Bidayah wa Nihayah, kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, yaitu menjelaskan tentang surat Al-Hasr. Itu di situ ada kisah yang sangat terkenal, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca ceritanya atau dengar, yaitu kisah tentang seorang ahli ibadah 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dalam keadaan dia menyembah setan. Dia bernama Barsisoh. Ya. Pendeta Barsisoh ini adalah pendeta yang sangat terkenal yang diabadikan di dalam satu riwayat ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di sini dijelaskan kamatsal syaiton, yaitu setan itu waqala lil insani kfur, ketika berkata kepada manusia dia akan mengajak manusia untuk kufur. Nah, di sini ada sebuah kisah, yaitu kisah tentang seorang pendeta. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Tetapi setan ingin menggoda agar pendeta ini tidak lagi beribadah kepada Allah, atau pendeta ini melakukan kesyirikan. Hingga akhirnya ada suatu hari, ada seorang wanita, dia punya 4 orang saudara laki-laki. Maka dia ini mengalami gangguan penyakit jiwa, ya. Gangguan penyakit jiwa. Akhirnya ada yang memberi petunjuk, bawa ke tukang rukyah ini ya, mungkin gitu ya kalau sekarang ya. Bawa ke ini, kiai ini atau, nah ini orang alim ya. Orang alim ahli ibadah. Dibawalah ke Barsiso ini. Kemudian diobati. Ya. Pengobatan yang dilakukan ini tidak bisa dalam waktu cepat. Karena gangguan jiwanya atau penyakitnya ini sangat parah, maka harus diobati dengan jangka waktu yang cukup lama. Artinya harus ada rehabilitasi ya, kontrol setiap ini ya. Nah, karena tempatnya jauh, akhirnya dititipkanlah di rumah itu, di rumah sang pendeta, wanita ini ya. Maka lambat laun ya, berjalannya waktu karena saudara-saudaranya ini juga punya aktivitas ya masing-masing.
Akhirnya dia tinggal bersama pendeta ini. Maka setan membisiki pendeta ini, ya. Setan ini berubah menjadi manusia. Ya. Sebagaimana berubahnya iblis, setan ketika berada di Darun Nadwa memberikan apa namanya? Memberikan masukan ya kepada orang-orang Quraisy ini untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, itu kan dari Irak gitu ya. Orang tua dari Irak. Nah, ternyata dia itu siapa? Setan menjelma jadi manusia. Nah, ini. Tapi kalau insya Allah di majelis ilmu ini, insya Allah yang datang siapa? Malaikat. Ya. Insya Allah ya, kita manusia bersama para malaikat. Malaikat itu juga bisa berubah menjadi manusia. Seperti hadis ya, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang rambutnya putih, rambutnya hitam sekali ya. Kemudian bayadus siap, ya, berjubah putih, ganteng ya. Ketika ditanya oleh para sahabat siapa itu? Itu malaikat Jibril ya. Jadi berubah menjadi manusia. Artinya apa? Malaikat dan setan itu juga bisa berubah bentuk ya menjadi manusia. Nah, pendeta Barsisya ini juga didatangi oleh setan. Ya. Nah, akhirnya apa? Dibisiki. Ya. Ini sudah nggak ada saudara-saudaranya. Jadi ketika saat itu yang namanya manusia ya memiliki nafsu dan syahwat, maka datanglah pada saatnya itu digoda oleh setan. Nggak apa-apa itu, kamu kan mengobati ya, nggak apa-apa dipegang, nggak apa-apa ya. Terus ya cara-caranya akhirnya apa? Banyak hal yang dilakukan sehingga terjerumuslah dia ke dalam sebuah perbuatan zina. Ketika sudah melakukan perzinahan, kemudian setan juga membisiki, ini kamu setelah melakukan itu pasti hamil dia. Maka jangan sampai ketahuan. Bagaimana caranya? Ya caranya kamu bunuh wanita itu. Akhirnya dibunuhlah wanita itu. Sampai akhirnya setan ini menjelma masuk ke dalam mimpi 4 orang saudaranya ini. Semua mimpinya sama. Ya, ketika bertemu, loh kok sama? Kok sama? Berarti ada apa ini dengan ya. Akhirnya setan datang kepada Barsisya. Nanti kalau kamu kalau kamu didatangi, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu ini kecuali saya, kan gitu ya. Pasti kamu dibunuh. Akhirnya apa? Bagaimana caranya? Cara satu-satunya kamu harus mengakui bahwa aku ini sebagai Tuhanmu, menyelamatkan, bisa menyelamatkan kamu. Akhirnya dengan syarat apa? Sujud kepada setan. Sujudlah selama 60 tahun beribadah hanya gara-gara wanita melakukan zina, semua amalnya hancur. Terakhir dia sujud kepada setan, setan pun apa? Waqala, kata setan, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Setan sendiri itu takut, akhirnya berlepas diri. Wong saya aja takut kepada Allah, kamu kok sujud sama saya? Jadi setelah dia sujud, sudah kafir dia, dia lari. Itulah setan. Dia akan berlepas diri. Fakana akibatahuma annahuma finnari kholidaini fiha. Wadhalika jaza'u dholimin. Dua-duanya masuk neraka. Setan dan Barsisya. Ya. Nah inilah. Ya. Dia merusak amalnya. Seluruh amalnya rusak, hancur. Karena apa? Sebab apa? Wanita. Meskipun dia sudah tekuk lutut, sujud kepada setan, setan akhirnya lari, dia akhirnya diadili. Dan hukumannya apa? Tetap dibunuh. Nah, disinilah ya, ini satu pelajaran yang sangat berharga sekali. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kita belajar bahwa manusia itu memiliki syahwat, keinginan yang cukup kuat. Sehingga apa? Sehingga di dalam ayat ini dihalalkan. Boleh enggak apa-apa melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Dan
Wabtahu ma kataballahu lak, ya. Carilah keutamaannya. Artinya di dalam melakukan aktivitas hubungan suami istri itu kita memiliki pahala, ya. Kita niatkan untuk apa? Mendapatkan keturunan yang soleh, solihah, ya. Jadi kita juga di situ pertama menjaga kehormatan suami, juga menjaga kehormatan istri. Ya, kalau sudah melakukan hubungan suami istri itu kita betul-betul menjaga pandangan dari hal-hal yang buruk, terutama maksiat, menghindari maksiat. Begitu juga suami istri ini menjaga kehormatan masing-masing. Setelah dilampiaskan puas selesai, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari perbuatan zina. Nah, ini masya Allah ya. Kemudian kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Nah, ini kita sudah masuk terakhir. Maka makan dan minumlah ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada saat bulan Ramadan ya, atau pada saat kita melakukan puasa, maka kita mulai puasa itu ya, yatabayyanu khaitul abyad. Artinya nampak ya garis atau benang putih itu adalah fajar ya. Jadi kalau sudah agak terang, maka kita berhenti makan minum ya. Artinya itu sudah masuk subuh ya. Sampai apa? Yatabayyan khaitul abyati minal khaitil aswad ya. Nah, ini tafsirnya adalah penjelasannya sampai benang hitam ya. Benang hitam itu yaitu terbenamnya matahari ya. Ya, yaitu sampai maghrib ya, adzan maghrib. Summa atimmu siyama ila lail ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, ini hukum yang terakhir di dalam ayat ini, yaitu apa? Kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada saat sudah ada niat di dalam hati kita untuk melaksanakan apa? Iktikaf. Nawaitu iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Kalau sudah ada niat untuk iktikaf, maka iktikaf itu kita harus berdiam di masjid selama berapa? 24 jam. Ya. Nggak boleh, biasanya kan kita iktikaf jam 12 malam gitu ya. Nanti jam 3 pulang dululah ya, ecep-ecep ya, barangkali ada es campur apa gitu ya, ya ecep-ecep es campur, istrinya di situ ya. Nah, akhirnya nggak jadi balik ke masjid ya. Nah, kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka nggak sah itikafnya, itu bukan tidak masuk kategori itikaf ya. Dia tidak bisa menahan. Karena itikaf itu artinya apa? Menahan dari urusan dunia. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita betul-betul niat itikaf itu, tinggalkan seperti kamu meninggalkan sandal itu. Sandalmu itu ya, sandal kita itu sudah tidak terlihat oleh kita. Karena sandal itu juga urusan dunia itu ya. Kalau kita sudah pakai sandal itu keluar, berarti keluar dari masjid. Maka kalau itikaf itu menahan ya dari semua urusan duniawi. Berarti lisan kita juga tidak ya, ketika kita itikaf, ya apa sepeda montore payu piro mau? Regone piro iki? Wah, iki NX munda iki, NMAX iki ya. Nah, jadi bicarakan urusan sepeda motor, mobil ya. Sayurane mau teko jam piro ya? Nah, sudah enggak boleh lagi kalau sudah itikaf di dalam masjid, ya. Kalau sudah niat itikaf, tidak boleh lagi masuk misalnya subuh ya, kita sudah niat itikaf ya, sudah sampai nanti 24 jam itu kita sudah harus bisa menahan dari urusan dunia, apalagi ya kita dalam urusan ini ya, melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau itikaf tidak boleh. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna. Nah, ini ya. Jangan melakukan hubungan suami istri sedangkan kamu dalam keadaan apa?
iktikaf di masjid, ya. Wah, mulai sedilu ayo Ustaz, ya. Mulai sedilu icip-icip ya. Ya, lali akhirnya gak balik. Wa antum akifuna fil masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ya. Nah ini. Kalau tadi melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan boleh ya. Karena itu tidak dalam keadaan apa? Itikaf. Karena tidak dalam keadaan apa? Itikaf. Tapi kalau kita sudah niat itikaf, maka enggak boleh. Itu ada larangan. Bisa dipahami ya? Jadi ini hukum. Hukum yang diberlakukan kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Kalau dulu enggak boleh, ya. Enggak boleh tidur, ya. Kalau sudah tidur terus bangun, sahur gitu ya. Sahur terus kita melakukan ya. Nah, itu enggak boleh. Dulu haram itu hukumnya ya bagi kaum yang terdahulu ya. Tapi ini dimansuhkan ya, dinasakh ya, diganti dengan hukum yang baru dibolehkan. Itu kalau tidak dalam kondisi atau dalam keadaan itikaf. Tapi kalau sudah itikaf, maka melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh ya. Tidak boleh hukumnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dan begitulah ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan agar manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat ini sama dengan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan di dalam ayat-ayat yang kita kaji ini adalah tujuannya sama. Supaya apa? Manusia itu dalam keadaan bertakwa kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengkaji hukum-hukum dalam Islam atau mengkaji ayat-ayat ini semata-mata adalah ingin iman dan takwa kita bertambah kepada Allah, semakin hari semakin baik ya. Jadi inilah harapan kita, mudah-mudahan dengan senantiasa kita istiqomah, kita tholabul ilmi ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman dan takwa kita terus bertambah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.